Itu jugalah saya minta kerajaan perketatkanlah akta hasutan. Kita dikejutkan dengan serangan di Balai Polis Ulu Tiram, dua maut. Boleh komen sikit? Ini saya dah beritahu tadi. This is part of the ideological yang telah dibina dan diasaskan oleh parti Melayu Islam, Parti Islam Malaysia. Ini mesti datang daripada ideologi yang ekstremism. Pemikiran yang tidak mahu hakikat. Seolah-olah Malaysia ini mesti wujud sebagai negara Islam. Come on lah, please lah. Saudi Arabia pun dah membangun. Saudi Arabia pun dah modernization sekarang ni. Tak berapa jauh kilometer dari Madinah, kota Madinah sendiri, tepi-tepi laut telah dibangunkan. Mereka lebih membangun dari kita. Wanita-wanita sana boleh bawa kereta sendirian. Mereka telah membina kemodenan itu sendiri. Apa yang Malaysia tak buat? Kita dah buat daripada zaman Dukun Rahman hingga hari ini. Dan kita bernasib baik yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim menerajui negara. Jadi ini yang berlaku di Ulu Tiram ini amat menyedihkan saya. Dan saya dah baca dah perkara ini akan berlaku. Kerana apa? Kerana kita tahu di mana sel-sel penyebaran tarbiah yang melupakan tarbiah ekstremis ini bermula daripada peringkat prasekolah lagi. Telah diajar, telah dididik, telah ditarbiah supaya anak-anak kecil ini taksub kepada pemimpin mereka. Jadi inilah dia yang berlaku dalam negara. Saya rasa polis diraja Malaysia, kerajaan mesti mengambil serius dalam hal ini. Adakah Malaysia nak jadi networking sebagai tempat hotspot melahirkan ekstremis-ekstremis? Cukuplah. Berapa tahun yang lepas kita ada kita punya saintis telah dibunuh di Indonesia kerana terlibat dengan Al-Qaeda dan berbagai lagi kegiatan ekstrem agama ini. Jadi saya rasa minta KDN dan kerajaan membendunglah. Tidak pedulilah siapa yang mana parti yang terlibat. Dan parti ini juga kalau harus nak diharamkan, boleh diharamkanlah. Kerana negara kita tidak lagi, kita tidak mahu lagi. Kita dah ada kerajaan yang stable 154 ni. Kalau nak tukarkan perlembagaan, tukarlah. Begitu juga lah saya minta kerajaan perketatkanlah akta hasutan. Kerana kita hanya ada akta hasutan saja selepas kita telah tidak lagi dan membatalkan ISA. Hanya kita ada akta hasutan saja untuk menyelesaikan masalah-masalah ekstremisme begini. Dan perkuatkan lagi akta ini. Biarlah tangkapan. Simpan mereka di mana-mana saja yang ada. Kita tak ada sangguplah. Negara kita sedang dengan kepimpinan yang ada sekarang cuba untuk membangun kembali. Cukup-cukuplah. Kita memiliki keadaan politik, gangguan-gangguan politik yang ekstremisme ini. Kita tidak sanggup lagi melihat. Tetapi kalau nak berjuang di lapangan, mereka ini, apa yang perjuangan mereka? Menyeleweng saja fakta. Membuat fitnah kepada kerajaan yang ada pada hari ini. So itulah saja. Sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.